Spiritual leaders of world and traditional religions, politicians, heads of international organizations. Seperti yang Anda lihat video tadi, itu adalah pertemuan di mana para pemimpin agama di seluruh dunia untuk mendeklarasikan salah satu agenda dari PBB. Mungkin banyak yang tidak mengerti dengan tulisan berbahasa Inggris itu. Itu adalah deklarasi tentang satu agama dunia atau One World Religion. Tahukah Anda bahwa pada tanggal 14 September 2022 yang berlokasi di Kazakhstan, mereka sudah meresmikan satu agama dunia, yaitu Krislam. Krislam adalah gabungan dua agama, yaitu Kristen dan Islam. Dan tahukah Anda bahwa rumah Abraham Accord sudah didirikan di Dubai, Uni Emirat Arab, di mana rumah Abraham Accord ini nantinya akan dipakai oleh ketiga agama besar, yaitu Yahudi, Islam dan Kristen, untuk beribadah bersama-sama. Tapi apakah Anda sadar bahwa itu adalah agenda terselubung dari Dajjal atau yang disebut Antikristus, yang akan menyatakan diri sebagai pemimpin seluruh dunia dan akan memaksakan orang-orang untuk menyembah dia? Seperti yang Anda ketahui, kenapa saya perlu sampaikan ini, bahwa kita sudah berada di penghujung akhir zaman. Jadi jangan heran kalau berita seperti ini akan dianggap teori konspirasi atau hoax atau halusinasi. Percayalah, hanya orang-orang yang berani bertahan sampai akhirlah yang bisa selamat. Berdoa dan berjaga-jaga, pertahankan imanmu sampai akhir.